kesepian kantor, kami mohon kita terus bersabar untuk menanti, jangan beranjak dari tempat duduk masing-masing. Kemudian lagi kita akan tidak akan jumpa, dan ini momen yang penting dan bersejarah bagi kita semua di hari ini. Yang kembali hari ini akan merasakan mungkin anak cucu kita yang akan datang, mereka pun akan merasakan hal yang sama. Ibu pendeta jemaat akan meletakkan obor tersebut di tempat yang telah disediakan.